Selamat datang di Indonesia Giveaway. Bos di rumah akan bermain bersama kita nih. Mudah-mudahan rezeki buat kalian semua ya hari ini. Jadi ini kuis memang buat yang nonton. Biasanya misalkan kuis kayak gini tuh banyak pesertanya, tapi ini tidak ada karena kalianlah pesertanya. Mudah-mudahan bisa dapat cash, motor dan juga mobil. Kemarin dua kali dapat mobil ya. Tapi berarti puluhan juta ya kemarin ya? 10 sama berapa ya? 15 ya? Dua kali, 10 sama 15. Dua kali lo bosnya dapat mobil, mantep. Oke, sebelum kita mulai ada himbauan apa? Ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sesering mungkin. Oke bosku, dan juga hati-hati penipuan ya. Mudah-mudahan tidak tertipu, saya begitu aja karena saya capek jelasinnya. Gitu-gitu terus. Dan ketipu terus. Capek. Nggak berbobot acaranya kalau aja sih penipuan terus. Di sini tuh penontonnya tuh pintar-pintar. Jadi tidak usah dijelasin panjang-panjang. Bos Q, mantap. Benar. Oke, hari ini tidak ada perang telepon. Setuju atau enggak? Setuju. Karena kita mau pemenangnya dari... Ngaco. Hah? Ini salah ya? Berubah. Oh iya, perang WhatsApp seluruh Indonesia gitu maksudnya. Maaf ya. Oke, di sini ada challenge Twitter. Nah, ini dia pertanyaannya di sini. Mana nih pertanyaannya? Oke, ini dia pertanyaan challenge Twitter. Oke, pertanyaan untuk challenge Twitter saya akan tanyain kepada Paula Verhoeven. Apa? Misalkan pilih pasangan, misalkan dulu gitu ya. Pilihnya tuh yang jauh umurnya apa dekat umurnya? Apa sama? Loh, emang ada tiga? Kalau dulu pertanyaannya. Oh iya, misalnya ada tiga pilihannya. Oke, aku lebih tua. Kenapa? Karena lebih dewasa. Oke, gitu. Berarti cocok. Cocok. Kalau aku. Kamu, oh iya, kamu apa? Masa kamu lebih tua? Oh pernah ya? Pernah. Oh iya, bener. Aku dari yang tua, tengah. Kecil banget tengah juga ya? Kecil, nggak kecil banget lah. Itu sebelumnya nggak jadi nikah tuh kecil banget bukan? Jangan dibahas lah. Kan nanya umur, umur. Jangan. Kan, hampir gitu kan. Kan dia manggilnya kak, apa-apa. Kok masih kak, gak apa-apa. Kok om. Oke, Boksi, abis ini ada namanya perang telepon. Mantap. Eh, salah. Salah baca. Hah? Perang telepon enggak ada kan? Enggak ada. Oke, ini dia perang WhatsApp. Nih, teksnya Indonesia Giveaway episode 60. Nah, nomor teleponnya di 0838 6368 2495. Ini dia di sini. Oke bosku, WhatsApp sebanyak-banyaknya karena akan kita pilih tuh yang atas, paling atas tuh akan menang. Tapi nanti kita pilih selalu ya untuk urutannya. Mudah-mudahan juga rezeki buat kalian semua bosku. Setelah ini ada namanya Tok Tok Wow Jreng Jreng. Harus nonton semuanya karena ada juga kuis perang SMS yang akan langsung kita tanyakan. Harus nonton ya. Oke langsung aja yuk kita nonton Tok Tok Wow Jreng Jreng. Silakan. Harus dapat yang bagus banget karena kita itu tidak ada settingan sama sekali. Siap. Betul. Kangen sama kampung? Kangen, Pak. Pernah kamu aja nonton ya? Nonton. Senang semuanya. Artis ya, guys. Kita akan pilih rumah yang kita tidak tahu. Let's go. 7 lagi. Kemarin 6. Siap. Oke, let's go. Kita berangkat. Bu. Bu. Ganti paket, Om. Baper. Belum dibayar. Hah? Udah. Itu baper. Oh, ini baper. Heeh. Paket dari mana? Dari Bu Anggi. Bu Anggi. Iya. Cuman disuruh nganter aja ke warung pojokan gitu. Nama warungnya? Enggak ada warungnya, cuma.
kira paket saya ini yang Samsung Kokaca. Hah? Kokaca. Ini benar tadi saya nanya-nanya benar di sini. Katanya warung paling pojok kan di sini, cuman sini. Mana? Sini. Enggak, maksudnya deretan rumah ini yang paling ini. Iya, tuan ini. Sendiri pak? Ibu lagi terapi. Terapi apa? Badan. Sakit. Iya. Halo mbak, ini paketnya. Halo? Paketnya warung nomor berapa? Paketnya warung ujung. Iya, sesuai alamat yang saya kasih bapak tadi. Iya, tapi bapaknya nggak mau bayar gimana? Loh, kan yang pesan tadi, pokoknya sesuai tadi yang... Iya sih. Ini pak udah, saya juga udah capek nyari. Ibu-ibu siapa? Coba saya teman-teman. Bu Anggi. Ibu saya kenal, iya, coba tanya ibu dulu lah. Ibu nggak bisa megang HP. Coba tanya dulu ibunya di mana. Ini gimana mas? 73. Ibu saya nggak bisa main HP, dia nggak pernah main HP. Ibunya di mana? Di Pulau Kranji. Jauh. Saya juga jauh pak. Nah ini nomor teleponnya, saya mau telepon orangnya gitu. Dia nggak bilang alamatnya ke ibu siapa gitu, warungnya warung pojokan gitu. Alamatnya gang apa? Saya lupa, terus pusing saya. Soalnya manual tadi. Mas duduk aja dulu, istirahat. Coba telepon yang nganter ibunya aja dulu pak. Ibu saya nggak bisa megang HP. Ibunya ke sana sama siapa? Sama tangga saya juga udah tua. Ibu saya udah tua nggak bisa megang HP dari dulu. Orang jadul nggak tahu apa ini. Mana nih? Coba minta KTP-nya bapak aja. Buatnya foto. Nanti kalau udah ditanyain sama mbaknya, misalnya saya suruh bawa, akan ada foto KTP-nya bapak. Cuma saya nggak merasa pesen. Iya, maksudnya kan ibu juga nggak merasa pesen. Ibunya kan juga nggak ada, maksudnya kan juga nggak merasa pesen. Makanya saya minta foto KTP-nya. Nanti kalau emang benar ini masnya nggak mau, kan saya bisa ngembalikin sana laporan ini. Kan tadi saya ketemu sama bapak ini gitu. Oh iya, punya sakit apa? Biasa namanya udah tua, Pak. Iya. Ada terapi yang gratis itu loh, Pak. Sakitnya? Ya, karena gula. Oh, gula. Bapaknya nggak kerja? Nggak kerja. Tapi gini, saya minta ongkos aja balik. Bener mbak, saya gak bisa pak. Oke, gue gak merasa mesen ini kue. Ma gue gak bisa megang HP juga. Tahu sendiri ma gue. Ini alamat nyampe kesini tempat gue, bingung gue. Ini yang antar siapa bang? Saya. Enggak, maksudnya pengirimnya siapa? Egi, Bu Egi. Bu Egi, bisa telepon gak? Tadi bisa, sekarang udah nggak bisa. Karena ini masnya bahasanya itu kurang enak nyampeinnya. Sebenernya nggak bakal di reject tadi mas kalau nyampeinnya enak mas. Itu alamatnya, teleponnya, videonya siapa? Dan itu tadi yang angkat kan? Bukan mas yang ini yang angkat kan? Iya. Telepon juga. Nah yang maksudnya, itu dia konfirmasinya gimana tadi? Itu yang mesen gimana? Sesuai alamat mas. Iya, tadi di telepon yang pengirimannya. Bu, ini saya udah sampai, cuma nggak merasa mesen, nggak mau bayar gitu, yeah. Jadi langsung di reject. Ini lah aplikasi, berarti kalau misalnya lo nggak mesen lah, bukan lo mas, emang berarti itu order 50 kali bang? Iya. Nah, iya kan masnya ini juga nggak tahu kan? Saya juga cuma suruh nganter mas ya kan, sama-sama, mungkin sama-sama nggak apa? Juga gitu bang, nggak tahu. Aplikasi juga nggak ada gitu. Terus ini gimana? Ini orderan apa bang? Wafer. Terbang. Saya telepon. Iya. Ini
ini jatuhnya mau fiktif bang, itu orang yang telepon. Kalau nggak telepon itu nomornya ya bang? Udah saya hubungin mas. Iya ibu, jangan pakai nomor apa, jangan pakai nomor abang. Kalau misalnya tadi telepon mati. Mas ya. Itu siapa sih? Saya saudaranya ini. Nah, saya kan cuma urusan sama mas ini. Nah, yang maksudnya kan mas, saudara saya nggak mesen. Iya, saya kan cuma ngomong, mas ini kan terlalu mulu. Mil, ini wajahnya, kan?